yang sekarang pada nyari makan pun apa bukaan pun. Aman. Wah, emang rezeki gak kemana dah. Bismillah. Mantap, gue siapa nih? Kerjanya molor toh, jalan pungak-pungut. Makanan datang terus. Gue yang enak, enggak apa. Makan gaji tok. Ngulang-ngulang apa ya? Mantap. Semua sediain. Gelas pun ada. Enggak. Hansipnya sebiji, cangkirnya banyak. Tuh orang makan cangkir apa gimana? Lumayan lah. Pas jaket pun kantongnya enggak ada. Emang nikmat kali ini orang berbuka ini. Ya Allah. Karena cuma ginian toh, tapi karena mensyukuri atas rezeki itu. Nikmatnya tuh terasa luar biasa. Jadi gitu Om Pade, kalau jaga malam tuh berani aja. Waktu malingnya pakai senjata, kita harus berani. Tadi ada nyimpan makanan tadi di sana. Makanan bukaan tadi? Mana? Di apalah, di tempat markas. Saung? Ya. Itu? Loh. Hei! Kok Bapak ambil pula makanku? Mana makan sampai? Ini! Walah. Ini mencari gara-gara. Sabar. Emanglah nggak minta izin, nggak minta apa langsung dimakan, Pak. Ini bocah kenapa lah ya kok dari kemarin sampean ini makananku. Ini sabar, mungkin dulu waktu ini belum diselapan gitu ya nih. Duduk aja dulu. Bukan salah duduk mobil ini nengok nih, makananku udah ambilnya juga. Makanan sampean dari mana? Ini taruh sini tadi. Taruh sini. Besok saya naruh sendal di sini. Bukan. Jadi sendal kamu gitu. Kan sebentar taruh sini. Saya keliling sama pembeli. Dari mana ceritanya? Walah. Ini siapa ini? Aku lah. Bekas buka tadi. Mengklaim. Memang gak minta izin, minta apa. Buktinya apa? Ini kan sengaja taruh. Ini kan markas aku. Sini. Markas. Emang kamu ranger sampean punya markas? Namanya tempat sapam di sini, makanya ditaruh sini. Besok ada sapam datang dari misalkan dari Amerika Serikat ke sini, dibilang ini punya aku gitu. Iya. Makan. Walah habis. Ini merebut. Kadang-kadang. Bukan mobil. Kalau dibiarkan gini, menjadi ini. Bayar nih kalau dipelihara di kampung sini, bayar. Tak tanya sama sampean. Ini posnya sampean. Iya nah, Pak RW sudah menyediakan untuk petugas keamanan di sini. Markas dia memang sih Pak Samen. Ini Nabil ya, tak kasih tahu nih sampean ya Le. Nule, rungok no sik, dengerin. Oh, kuping sampean dengerin. Tolong dijembeng kupingnya biar denger. Udah jembeng. Sarana umum yang ada di desa, sebutkan. Satu. Sarana umum. Masjid. Masjidnya siapa? Punya Pak Imam? Enggak lah. Punya masyarakat. Terus. Nih. Pos. Ini punya siapa? Punya Pak RW? Punya masyarakat nih. Kan atas nama Pak RW di sini. Kan dia yang ketua di sini. Jadi masjid sampean, kalau saya jadi imamnya, sampean tak suruh bayar masuk masjid? Mau? Enggak lah. Ya udah. Ini sarana apa? Umum. Yang kuat. Umum. Yang kuat gak denger. Kupingnya dibuka, memang sarana, mau betul sarana. Ini makanan siapa? Itu dia. Ini minum? Ini minum pun minum juga. Punya puasan? Puas siapa yang minum? Betul nih. Orang punya umum, sampai mengklaim punya umum. Bukan, Samet. Ini tempat besok ada orang tidur di sini, sampai suruh bayar. Layak enggak itu? Enggak lah. Ya udah. Gimana ceritanya? Ini.
punya siapa? Punya umum. Mana ada punya umum? Pak RW yang ngasih sama petugas keamanan di sini. Lah RW pakai duit siapa? Duit apalah? Duit apa? Masyarakat. Masyarakat. Lah aku ini masyarakat bukan? Bukan, bukan masyarakat sini. Tapi yang berdah. Tak tunjukkan KTP ku, tak tunjukkan KTP. Bukan salah orang lama, ini kalau dibiarkan mungkin jadi, gak minta izin. Makanan ada di sini, minta izin. Selama ini kan ketua. Bukan salah ketua, ini makin menjadi nih kalau gini. Makin menjadi. Tak tanya sekali lagi, Nabil ya. Ini bola lampu punya siapa? Punya? Warga. Umum kan? Umum, warga. Yang boleh menikmati siapa? Semua. Semua kan? Kalau cuma yang punya pos, yang jaga pos, cuma sampean tok. Sampean kantong itu listriknya, atunya, lampunya itu. Biar sampean sendiri yang ngerasain terangnya. Harusnya sampean marah juga. Kamu kok nerang-nerangnya di sini? Ayo. Itu kan beda, Pak Samet. Beda? Ini beli nggak? Beli. Itu beli nggak? Beli. Ya udah, apa bedanya? Ini kan makanan aku, bukan makanan untuk umum. Cuma bedanya, ini nggak bisa dimakan, yang itu bisa dimakan. Ini beda, Pak Samet. Ini kan sarana umum. Yang ini pribadi. Dari mana sampean bisa mengklaim itu pribadi? Iya lah, kan aku taruh di sini. Ya kan beli sendiri, Pak Samet. Sampean beli sendiri? Iya lah. Sampean letak di mana? Di sini. Ini tempat apa? Tempat umum. Ya udah, tempat umum. Salah sampean, kenapa nggak sampean kantongi? Tempat umum, cuma makan siapa? Itu dia. Makanan siapa? Gimana lu? Iya. Sarana siapa? Ini kan udah ditinggal. Sarananya iya, Pak Samet. Makanannya, tanya ini makanannya. Namanya langsung makan aja. Ini kalau ada orang kehausan ini datang. Gimana ya? Kehausan. Mana gelasnya tadi? Haus deh, ya Allah haus sekali. Wah, ini tempat umum ini. Berarti semuanya umum nih. Boleh tak minum ya? Boleh. Wah, ini kan punya kamu adil. Gak bisa, harus bayar. Mungkin? Enggak. Iya loh, Samet. Tidak izin lah, Pak Samet. Gak bisa minta izin. Del, minum sedikit. Atau... Gimana deh ya? Minum. Udah damai aja, jangan berantem-berantem. Bukan masalah damai. Ini air punya siapa? Tak tanya lagi. Air punya siapa? Pak ya, kalau orang ilmunya udah lewat. Ini air punya siapa? Punya sampean? Airnya juga dari sumur itu sih, Pak Samet. Dimasak. Terus sampean tadi itu sumur punya sampean? Ya umum lah. Ya udah. Tapi dia sumur tuh Pak Samet yang ganti. Iya, aku enggak langsung mau bayar orang yang ngambil air di sini. Enggak bisa minum warga enggak ada Pak Samet. Kalau mau nih kantong ini air yang. Oh, masalah. Ah, memang lah gawat juga. Kalau yang di kantong sampean tak ambil itu namanya nyuri. Nyuri. Apa beda yang tadi? Sampean bawa enggak? Yang kan dititip di sini. Sengaja aku beli ini. Sampean titip sama siapa? Di sini lah. Sini lah cemana lo? Aku sengaja beli ini untuk jaga malam, Pak Samet. Biar warga masyarakat itu apa, serap, aman. Iya, Pak Samet. Ini tadi dia buka puasa, ditaruh, makan dikit, ini, terus ditinggal. Udah kayak pampir-pampir, Pak Samet, ditaruh makanan di ruangan gitu, udah supaya jaga rumah. Semenjak datang dari sini, aneh kampung ini. Tengok. Kok aneh? Gak ada dia, aman-aman. Gak aman. Tanya Nabil. Oh, Pak. Pernah nangkep maling? Dia? Ih, pernah, cuman mimpi, Pak Samet. Belum pernah ada. Sampai bisa bela diri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung datang pen ini kok ribut-ribut ini datang banget. Udah gini aja Pak Fadil. Ustaz duduk dulu. Oke. Nah, coba ceritakan dulu masalahnya apa. Apa? Udah sampai. Ini udah sampean gimana? Payah nih. Udah sampai. Kalau gak ditunjukkan payah. Udah sampai. Aku mau nengok. Tak tengok dulu layak enggak sampean tuh jadi kalah. Kasih tahu jurus kita dulu. Kasih tahu jurus kita. Aku nengok udah sampean. Udah, ayo. Cuma berdua. Udah kita berdua. Berdua dulu. Kalau berani aku enggak takut kayak gitu. Besok sampean datang tak biar tak latih sampean. Enggak. Sama ya. Oke. Pak Fadil, Pak Slamet cepat duduk dulu. Tenang. Kalau Nabi itu nyarankan kalau kita lagi marah itu disuruh duduk. Kenapa? Supaya meredakan amarah. Itu sampean ini payah banget. Iya. Kalau udah duduk saya harus ada yang ini lagi. Tengok. Udah. Ini masalahnya apa, Pak Slamet? Ikhlaskan aja mau beri. Emosi kali ini ada apa masalahnya? Ikhlaskan. Bukan saya ikhlas itu nanti mau berantem. Nah, emosi gitu dia. Kan marah Pak Samet nih. Masalahnya gimana? Coba cerita dulu. Orang keamanannya angker gini, buat berisik aja yang ada dia. Jadi ini, yang namanya keamanan semua diamankan, perutnya warga pun harus diamankan. Iya, kan tadi lagi keliling, ngecek. Amanda. Ini beda nih. Coba ceritakan dulu, masalah awalnya gimana nih? Tadi
kami lagi keliling Mamang Billy. Ya, Mamang Billy keliling. Ya, menjalankan tugas lah. Sesuai amalnya yang Pak RW bilang gitu. Ya, ya. Dia apa yang ngomongnya apa ya? Biar tak jelasin aja ya. Ini tadi kan kosong nih ceritanya nih. Nah, aku jalan gini dong. Ada yang buang makanan di situ. Kan lu pacir kan? Heeh. Datang aku sini sana. Pas nih duduk aku sini nih. Oh enggak, sini sini sini. Ah, pas sini sini duduk. Tak ambil lah ini ya. Dia tak makan sana. Ah. Satu lama-lama habis juga nih. Makan dulu cek ini. Iya, ini harus singkir amankan dulu. Gara-gara makan makan di situ toh. Ya. Dipermasalahkan sama nih bocah. Cemana coba itu? Tunggu. Habis buat betul. Habis lah Pak Fadil udah makan. Ini versi dari Pak Slamet. Oke, dari versi Pak Fadil. Ah, kita lanjut aja ini enggak betul nih. Sabar tenang. Coba. Tadi kan ada keliling. Sebelum itu saya beli ini, Ustaz. Ya, nah, beli ini beli pakai uang. Pakai uang saya pribadi. Untuk cemilan lah, untuk jaga malam gitu. Taruh di sini. Ya. Biasanya itu enggak ada nyuri, enggak ada ngapa, enggak ada makan, aman-aman aja taruh. Daging, taruh ayam, aman aja. Pas kami mau balik, udah selesai. Ini sih, apa ini yang udah dimakan-makannya, diminumnya, suka hati dia. Dikira punya umum. Sabar-sabar orang tua. Enggak ada orang tua, ini kalau ngomong. Enggak makan. Oke, jadi jelas masalah kayak gitu Pak. Enggak minta izin Pak Ustaz. Enggak gitu. Enggak minta izin Bu Ustaz. Gitu. Tadi aku lewat itu, enggak ada orang. Enggak di situ tempatnya. Di sini tempatnya. Sini. Jadi aku pas lewat. Apa minta coba di sini? Pas lewat itu gini kan, nengok. Enggak ke situ, agak sini sih tadi. Makanya aku datang ke sini. Reply. Gini. Aku tengok, ini sayang nih, gak dimakan nih. Ini sarana umum nih kan. Itu mau ngambil lagi tuh. Mana saya tahu, kudri kan lebih saya tahu kudri kan nih. Umum, ya kan? Ya kan ini milik umum loh Ustaz. Ya kan? Umum kan? Apanya? Sekarang. Apanya umum? Ini saungnya punya umum enggak? Saung. Oke. Ini boleh lampu? Umum. Semua orang boleh menikmati. Oh ya boleh. Semua orang boleh duduk di boleh, saung. Boleh. Oh, apa masalah ya Ustaz? Iya. Ini kita jelaskan masalahnya apa? Masalahnya Pak Ustaz, dia enggak minta izin, dia langsung makan. Nah, ini enggak ngono cerita Ustaz. Ini tadi mau apa? Ini gandengnya enggak ngono cerita. Masalah aku jadi kan. Enggak ngono cerita. Sudah dua kali ya, ingat enggak ambil. Sudah dua kali ini betul kita siram nanti. Sudah berulang kali ini Bapak deh. Ngomong pelan-pelan, jangan kayak gitu. Gimana lagi? Ya, tadi yang ngomong. Kita enggak belajar dari pengalaman. Aduh, payah nih. Makanya kalau udah payah dekat teko nih. Kalau ngomong itu jangan apa, jadi aku agak payah. Gimana Pak Ustaz ini? Banyak kali tingkah yang Pas setengah itu Pak Ustaz ini. Iya, semenjak ada dia berusaha nih kampung ini. Nanti pertumpahan darah sih, bahaya. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap ini permasalahannya. Jadi ini ada makanan di sini ya? Iya, betul. Tiba-tiba ada Pak Slamet yang dia lewat. Dia lihat kayaknya makanan itu nggak ada pemiliknya. Mungkin dia menganggap, oh ini temuan gitu ya. Ternyata makanan itu miliknya Pak Fadil. Ah, betul. Beliau makan dengan anggapan ini kan di tempat umum. Nah, apa yang ada di sini berarti itu boleh dimiliki atau dikonsumsi oleh umum. Nah, ini harus kita dudukkan perkaranya dulu di Pak Slamet. Perkaranya yang pertama kita harus bisa membedakan mana yang dia itu memang fasilitas umum dan untuk umum. Dan mana yang dia itu memang fasilitas umum, tapi ada hak pribadi di sana. Iya. Oke, kita tanya dulu. Ini tadi ada makanan, ada minuman. Makanan dan minuman ini dari mana Bapak? Dari pribadi. Pribadi. Bukan dari uang kasnya. Enggak ada ya. Beda. Jadi Pak Fadil tadi pergi beli makanan, diambil uangnya dari kantong sendiri. Iya betul, Pak. Gitu ya? Iya betul. Baru Pak Fadil taruh di sini. Oke, datanglah Pak Slamet. Tiba-tiba, karena ada peluang, dia menganggap itu mungkin suatu lugotoh. Lugotoh itu dalam Islam itu barang temuan. Jadi temuan itu ada hal yang harus diperhatikan. Bagaimana sikap kita ketika menemukan barang temuan. Kalau dia barangnya itu adalah barang seperti barang berharga. Seperti misalnya harta karun. Atau barang yang memang kalau orang kehilangan dia bakal nyari lagi. Itu ada syaratnya harus diumumkan kurang lebih 1 tahun.
Jadi kayak start kalau sabar. Ini yang pertama. Ini barang dia itu kalau adalah barang mewah atau barang yang berharga. Orang tua. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Pak Slamet kalau jumpa barang seperti itu harus diumumkan dulu 1 tahun, baru setelah itu boleh digunakan. Tapi kalau ada orang yang datang mengklaim dan ciri-cirinya sudah sesuai dengan apa yang dia sebutkan, Pak Slamet harus mengembalikannya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah barang yang sifatnya tidak bertahan lama. Dan orang yang kehilangan barang itu, misalnya dia teringat, barang gue tadi ketinggalan, dia nggak balik lagi karena dia merasa ya nggak berharga gitu. Maka di situ dibolehkan tempat Slamet jumpa itu untuk mengambilnya. Oke, boleh untuk mengambilnya, tapi dengan syarat itu temuan. Dengar. Boleh dulu. Boleh mengambilnya. Boleh. Dengar dulu. Tapi dengar dulu. Belum selesai ini. Ini masih koma. Jadi dengan syarat apa? Itu barang temuan. Barang temuan artinya misalnya Pak Slamet jumpa di tengah jalan atau di pinggir jalan atau di tempat yang orang nggak ada di situ gitu. Umum gitu. Oke, stop. Dengan jalan sarana umum. Umum. Masjid sarana umum. Umum. Ya. Saung sarana umum. Pinter lele. Dengar dulu tapi. Sabar. Bedanya kenapa di sini tadi kalau Pak Slamet jumpa, tapi Pak Slamet nggak boleh makan dengan semena-mena, artinya nggak ada izin, main ambil aja. Itu nggak dibolehkan. Kenapa? Karena di sini statusnya itu jelas. Ada penghuninya, ada yang menempatinya. Ketika ada barang di sana, artinya Pak Slamet harus minta izin dulu atau mengabari dulu. Konfirmasi dulu pada orang yang menempati tempat tersebut. Coba replay lagi, Pak Sat. Biar nih, telinganya nih. Coba lagi, Pak Sat. Jadi ada orang tua. Dalam dalilnya itu, dalam Al-Quran, itu dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang kencang, Ustaz, bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, yang Pak Slamet makan ini, itu harta orang atau bukan? Itu memang termasuk harta, Ustaz. Iya. Karena dia beli dengan... Miskin kali sampean ngomong, itu di harta. Dengar dulu. Udah? Jadi itu yang pertama. Artinya apa? Ketika kita dapat di barang tersebut, makanan dalam hal ini yang dia itu di tempat bukan di jalan gitu ya, bukan kayak misalnya memang barang tercecer tuh. Ini kan bukan barang tercecer kalau dia tempatnya di sini. Karena ada penghuninya di sini, ada yang menunggunya. Yang pastinya itu memang disiapkan untuk dia. Oke, stop saat. Oke. Seandainya nih saat dompet Ustaz nih. Jalan-jalan ke nih mana? Ke kandangnya makhluk ini. Dompet Ustaz ketinggalan. Jatuh situ. Terus dia datang, ini dompetku, uang di tempatku kok. Mungkin gak, Ustaz? Ya, apa semuanya yang ada benda itu sini, karena dia jadi penunggu saung angker ini, jadi semuanya punya dia. Angker, Pak Slamet, kan ada penghuninya. Sekolah sampai SMP yang gini lah, nih. Gak lulus SMA, gini nih. Iya, gak seperti itu loh, Pak Slamet. Jadi ada sebab-musababnya. Dan kalau memang tadi seperti itu caranya Pak Padil, dia mengakui semua barang yang di sini adalah milik dia, dia zolim. Zolim sampean, dengar tuh. Sekali lagi saat kata Zozo, Lili. Tapi ini kan jelas, ini memang punya dia, Pak Slamet. Ini punya, jelasnya punya aku. Bukan dompet saya yang ketinggalan, kemudian diaksinya. Kasih paham, Lili. Sabar. Buktinya apa? Itu ada saksinya. Saksinya ini. Memang tadi belinya sama anak juga. Coba, gimana? Apa lagi, coba. Sekarang di sini, dalam perkara ini Pak Slamet itu sabar. Iya, Pak yang salah. Karena makan tanpa izin. Itu punya orang. Itu belinya di mana? Ini sama SMP emang gini, Zah. Apa ya? Itu belinya di mana? Harus kita rukiah dulu ini. Belinya di mana? Simpang mana? Itu simpang jalan. Orang simpang, depan kampung. Kok beda rasanya? Biasanya gak kayak gitu, Zah. Sampai udah lama gak di kampung ini. Jadi Pak Slamet udah ngaku ini, salah. Dulu rasanya gak kayak gitu. Dulu belum jualan, Pak Slamet. Dulu gak lama. Baru jualannya. Ini anaknya jual, bapaknya. Oke. Ya udahlah, Ustaz. Sekarang gimana lo, Ustaz? Aku udah tak makan tadi.
separuh kayaknya tadi cuma. Iya. Separuh. Ya kan saya di sini aja tadi kayaknya udah berapa udah berapa tusuk ya Mas. Ini aja lah. Habis satu udah tusukannya. Ini tadi kan dipreteli sama dia Ustaz ya, makan satu ya. Jadi gimana lah itu Ustaz? Kemana lah itulah? Jadi Pak Selamat. Nah, supaya aku enggak ada. Yang jelas ya, jelas Ustaz. Yang jelas di akhirat nanti kalau dia masuk neraka, jawaban gue juga kita satu wajib. Kan susah aku repot nyarinya. Jadi doanya ini mau payah Ustaz. Ada yang baik-baik loh. Pak Selamat. Ketika kita terlanjur, baik kita sengaja atau tidak sengaja, kita harus meminta izin kepada yang punya. Kalau enggak kita dapati, misalnya Pak Fadil enggak dapat Pak Slamet untuk nyarinya. Pak Slamet ingin minta maaf ini, ingin dihalalkan. Dia udah rupanya udah enggak ada, udah meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Di antara caranya itu melalui keluarganya, ahlul warisnya. Jika tidak tahu, maka boleh dengan kita impakkan, niatkan untuk dia. Oh gitu, berarti boleh nginfakkan? Boleh. Tapi kalau dia masih hidup seperti misalnya ini. Misalnya aku nggak punya duit nih, misalnya. Aku boleh ngutang sama orang dulu, habis itu tak bayar untuk utang tadi, boleh, Seth? Sih boleh sih, tapi yang lebih lebih bagus. Nah, ngutang saya ngedak. Ini kan masih hidup, mati. Lebih bagus. Masih hidup. Masih hidup seperti ini ya, langsung minta maaf. Jangan ditunda. Soalnya nggak ada bedanya antara telemut sama dia. Jadi dia masih ada, minta maaf pada dia. Mudah-mudahan dia maafkan, apalagi Pak Fadil ini dia hatinya lapang gitu. Dia mudah memaafkan. Bukan lapang, stadion lu hatinya itu. Ada orang main bola, ada Lionel Messi itu. Udah aja ribu-ribu lah, damai-damai aja lah. Damai-damai, bisa dimaafkan nih Pak. Iya, saya maafin Pak Ustaz. Ya Ustaz, aku minta maaf. Ini mau dimaafkan, ini mau dimaafkan. Ustaz, mana ya? Iki Pak Samet. Sama Pak Fadil yang masalahnya, bukan sama Bang Billy. Maaf. Ustaz, kita maaf Ustaz ya. Yes. Payah nih. Bersalaman diantaranya adalah menghapuskan dosa diantara keduanya. Itu dia utama. Bersalaman. Biar sama-sama. Pastinya Pak Fadil ada salah, Pak Slamet ada lebih lagi. Ini apa lagi? Iya. Itu dia. Maka kalau mau dimaafkan, diampuni, sini bersalaman. Ambil tangan besok. Ayo. Ayo. Damai-damai aja. Kan nyambung nih, Sat. Ada, ayo, ayo. Payah, payah. Kena virus apa tuh? Virus-virus apa? Oke, damai-damai. Biar kita makan bareng-bareng itu makanannya. Orang tuh. Udah, Bang Fadil, bagi-bagiin aja. Udah terlanjur pun. Udah. Payah-payah tuh. Ada masuk sekolah gini ya. Ayo, kita makan bareng, Pak Salamat. Emangnya untuk tamat. Bisa ridho ya. Susah nih kalau ijazah TK nggak diambil dari sekarang. Gini orang. Ambil pasok-pasok dulu. Oke, pasok-pasok. Ucira panjang. Kalau ini, kalau ijira kasih anak kasih, Bu Ustaz. Nggak apa-apa. Ini langsung lenyap. Ayo Pak Selamat. Mau izin orang yang gak ada, apa tak bilang, amit mbak, numpang izin, mau makan. Kan bisa nunggu. Boleh, Kemarin sampean bilang katanya kalau buka puasa itu jangan dipanjang-panjangi, kan harus disegerakan. Aku disegerakan salah. Ini kan beda. Iya, makanya disegerakan dengan hak orang lain. Dengan nanti pun gak segini malah. Dengar Pak Ustaz dulu. Ayo, dadah. Biar enak kita makannya nih, biar bareng-bareng lagi. Damai. Orang tua apa dia? Cunangan. Orang tua siapa? Orang tua apa dia? Enggak apa nih. Ini beliau sudah tua. Lahir dari bawah pohon pisang kayak gini. Lebih tua dia. Nampak dari mukanya nampak. Iya, dadah. Dadah. Ayo, kita makan bareng-bareng. Ayo, ambil. Yang tadi ya, itulah. Kok tinggal satu nih, sampai makan ini? Tadi makan. Udah, ayo makan. Bismillah. Sisa dia mana nih? Nih, dua-dua sisa dia semua nih. Dah habis. Oh, tinggal dua semua ini. Wah, makan-makan. Ambil, gak usah dipecah. Dapat nih, korupsi hasilnya. Keren.